تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا حجر كريم وصحبه إبن أحمد نوين تعلم تعلم تذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابت الله وجهنا تبارك وتعالى إن الله يجل من الفتن والمحل ما ظهر منه وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون منكم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال على أن كثيرا من الأمم تحملهم طبيعتهم وفطرتهم على معرفة شيء من حق الوالد أو الوالدة ولكن بالاتصال بالإيمان وشرع الله تعظم المنزلة وتأخذ مجالا غير مجالها الطبيعي بل مجال مع الفطرة مستقيما بسر لتعظيم وتكريم شرفه الذي خلق جل جلاله وتعالت عظمته وعند ضياع حقائق الإيمان وحسن التربية يفوت هذا الخلق فتحصل الشكوى من عروج الأبناء والبنات وخروجهم عن الطاعة وما كل ذلك إلا لأنهم لم يستقوا شراب الإيمان لم تعلم في قلوبهم حقائق الإعظام للرحمن جل جلاله فانعكس على هذا أنهم لم يعظموا الآباء الحبيب عمر dalam kitab Is'af Talib Ridha Al-Khallaq bi bayan makarim al-akhlaq halaman 65 di sini beliau berkata ala an katiran min al-umam banyak sekali dari umat-umat tahmiluhum tabi'atuhum wa fitratuhum ala ma'rifati syai'in min haqqi al-walidi wal walidati tabiat-tabiat dan kesucian alam pikiran mereka itu membuat mereka untuk mengenal kewajiban bapak dan ibu. Jadi banyak sekali mereka umat-umat yang ada sebenarnya dengan kesucian akal dan tabiat-tabiat mereka karena tabiat manusia selalu mau menjadi orang baik. Makanya kalau misalnya mereka melakukan maksiat itu mereka menjerit sebenarnya. Ya Allah, kok saya begini banget? Ya Allah, ya Allah. Ketika tidak mendapati teman untuk melakukan ibadah atau dia butuh pertolongan teman untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menjumpainya, mereka menjerit. Dia tersebut menjerit, ya Allah, ya Allah. Jadi tabiat manusia selalu mau melakukan kebaikan. Penyesalan selalu di dalam hati mereka setelah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang, apalagi sih perbuatan maksiat. Walakin bil ittisali bil imani wa syara'illahi ta'dhumul manzilatu wa ta'khudhu majalan ghair majalihat tabi'i. Dengan mempunyai hubungan ikatan dengan iman dan syariat Allah, kedudukan menjadi agung dan mengambil tempat selain tempat tabiat yang ada.
Bahkan bal majalun ma'al fitrati mustaqimun, bahkan tempat tersebut itu tempat yang lurus yang disertai dengan sebuah kecerdasan alam pikiran. Kalau misalnya itu adalah muslim, waduh, lebih luar biasa lagi. Kalau manusia secara umum saja, mereka sebenarnya tahu ada kewajiban yang dilakukan anak kepada orang tua. Sebenarnya mereka tahu. Cuma untuk secara gamblangnya, karena tidak ada ajaran buat mereka untuk itu semuanya. Tidak sebagaimana syariatul Islam mengajarkan secara gamblang. Mungkin di sana ajaran-ajaran mereka ada. Tetapi apakah secara gamblang, secara syariatul Islam? Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina wa raditu lakum al-Islam dina." Dan aku ridha bahwa Islam sebagai agama kalian. Tapi sebelumnya, "Akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini ya Rasulullah, aku sudah sempurnakan agama engkau. Seluruh ilmu, seluruh sejarah, seluruh persepsi keagamaan, dunia, kemasyarakatan, tabiat, adat, istiadat, semuanya itu ada di dalam syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim secara lengkap. Ma faratna fi min jah. Ma faratna fi min jah. Kami tidak pernah meninggalkan di dalam Al-Qur'an itu sesuatu pun. Semuanya secara lengkap. Jadi kalau lengkap, pembahasan tentang berbakti kepada orang tua pun lengkap, betul lengkap. Kita lihat pembahasan berikut. Di sirrin, di sana ada satu rahasia keagungan, dita'zimin untuk satu pengagungan, wa takrimin untuk pemuliaan. Syara'ahu alladhi khalaqa jalla jalalu. Syariat yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi di sini ada ketentuan yang sudah Allah buat. Bagaimana caranya anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Diungkapkan langsung oleh Allah. Ta'ala ta'adhamatuh, yang keagungannya Allah maha tinggi. Wa 'inda dhiya'i haqa'iqil imani wa husni tarbiyati. Namun ketika ketiadaan hakikat iman, kalau misalnya di situ tidak ada hakikat iman dan ketiadaan kebaikan pendidikan, tidak ada pendidikan tentang syariatul Islam, tidak ada pemahaman dia tentang syariatul Islam, berarti orang yang tidak paham syariatul Islam bagaimana mungkin dia berbakti kepada kedua orang tua? Karena mengagungkan Allah dan kedua orang tua itu selalu berhadapan. Mengagungkan Allah, menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah. Di situ ada berbakti kepada kedua orang tua. Menyembah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mencukupkan Allah dengan apapun juga. Kemudian setelahnya nyambung wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua melakukan kebaikan. Ini satu aturan. Artinya kalau orang tidak mengenal syariatul Islam, tidak mengenal Allah, berarti dia tidak mengenal kedua orang tua. Dia tidak mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang yang kalau bisanya berbakti kepada kedua orang tua katanya, kemudian dia tidak mengenal syariat, itu nisbi. Tidak sebenarnya, tidak hakikatnya dia melakukan bakti kepada kedua orang tua. Walaupun dia memberikan makanan, memberikan kesehatan kepada kedua orang tuanya dan sebagainya. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, semuanya itu harus mengikuti ajaran. Ajarannya Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketiadaan itu semuanya, tidak ada landasan agama, kemudian juga tidak ada pendidikan syariat yang dia fahami, ya futu hadzal khuluq, akhlak-akhlak ini luput. Fatah sulit syakwa min ugugil abna, maka hasillah ungkapan-ungkapan kekasaran lantaran banyak-banyak, akhirnya banyak problematika lantaran banyaknya sekali durhakanya anak putra dan putri, wa khurujihim 'an ta'ah, dan keluarnya mereka dari taat kepada Allah. Akhirnya banyak sekali berita dari orang-orang tua, "Aduh, anak enggak berbakti. Yang putra, yang putri udah gede masih tetap enggak berbakti." Allah tahu. Lihat. Sebenarnya lantaran apa? Lantaran
ketiadaan iman dan ketiadaan syariat Islam dalam diri mereka. Mereka enggak ngaji. Mereka enggak paham. Siapa bilang kalau misalnya ada orang berbakti kepada orang tua, Masya Allah, tadi dikatakan sudah luar biasa dia berbakti kepada kedua orang tua, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, enggak diterima, tetap tidak diterima. Sebagaimana banyak orang sholat tetapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, sementara sholat sebagaimana Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gitu. Kalau kita tidak mampu melihat baginda Rasulullah langsung salat, kan di situ ada hadis Rasulullah yang sangat banyak yang sudah dikumpulkan oleh mereka para ulama, yang mereka para ulama dalam membidangi fikih sudah masing-masingnya dan mereka sudah menguasai bidang fikih. Ada yang bermadzhabkan Al-Imam Abu Hanifahnya, Al-Imam Malik, Imam Muhammad bin Idrisnya, ada Imam Ahmad bin Hanbalnya, itu menurut masing-masing pemahaman dari masing-masing imam mazhab yang ada. Wa kulluhum alal khair, dan semuanya mereka berada dalam satu kebaikan. Ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Mereka semuanya berada dalam petunjuk. Wa Syafi wa Malik wa Ahmad wa Ahmad ibn Hanbal wa Sufyan wa ghairu min sa'ilil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Imam Syafi'inya, Imam Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan mereka semuanya berada dalam petunjuk dan kasih sayang Allah. Dan perbedaan petunjuk dia antara mereka itu adalah rahmah, kasih sayang. Ya. Perbedaan petunjuk, perbedaan pendapat di antara mereka para imam-imam madzhab yang ada itu adalah rahmah, ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Jadi akhirnya banyak sekali problematika yang orang-orang tua pada akhirnya mengeluh. Itu tadi dikatakan oleh Habib Umar. Itu dikatakan fatah suru cakwa, hasillah banyak keluhan di sana sini dari orang-orang tua. Min ugugil abna'i wal banat, lantaran banyaknya durhakanya putra dan putri. Ukhrujihim 'an ta'ah, dan keluarnya mereka dari ta'at. Mereka sudah tidak taat lagi kepada Allah. Disuruh ngaji mereka tidak ngaji, disuruh sholat mereka tidak sholat, disuruh zikir mereka tidak zikir. Mereka mau dengan alamnya sendiri, mereka mau dengan nafsunya sendiri. Allahu Akbar. Wa ma kullu dhalika illa li'annahum lam yasqaw syarabal iman. Yang demikian itu kan terjadi banyak sekali anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua karena mereka tidak mendapatkan siraman keimanan, tidak merasakan keimanan, kerasa siraman keimanan, tidak mempunyai guru, otomatis kalau misalnya mereka mempunyai guru disiram rasa imannya oleh sang guru, diajarkan oleh sang guru bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana melayani orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia pun diajarkan, atau bahkan orang tua yang bahkan bukan satu akidah tetap diajarkan dalam syariat Islam, dan itu butuh bimbingan sang guru karena mereka yang sudah menguasai benar-benar syariat Islam dan mampu untuk mendidik kita. Itu Al-Hadid Umar menyatakan dengan gamblangnya karena mereka tidak mendapati siraman iman, tidak mendapati siraman rohani, apalagi kita berada yang kita di Jakarta atau di sebagian di kota-kota besar, Allahu Akbar, di mana problematika anak Masya Allah lebih kompleks daripada yang berada di perkampungan, di pergaulan, bahkan sebelum berada di perguruan tinggi, ada di SMA-nya atau SMP-nya, Allahu Akbar, mengkhawatirkan. Mereka sudah mengenal yang disebut dengan minuman keras. Mereka sudah mengenal atau yang bahkan disebut dengan narkoba dan sebagainya. Bukan cuma sekedar rokok yang mereka sudah kenal, tetapi lebih daripada itu, lebih daripada yang lebih mengkhawatirkan daripada rokok. Gitu. Allahu Akbar. Makanya terkadang berapa banyak sang guru ketika melihat murid rokok, mungkin enggak diomelin. Disuruh beli lagi, beli rokok yang banyak. Dibeli, habis itu udah
engkau ambil tuh rokok yang banyak, masukin ke satu mulut, ke mulut engkau, hidupin semuanya. Gitu. Kepanasan, udah kalau begitu jangan merokok dong. Kenapa? Anak tangga untuk minuman keras. Anak tangga untuk minum minuman keras. Makanya perlu perhatian besar nih kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang-orang yang peduli kepada pendidikan anak. Peduli kepada masa depan kita dan anak-anak kita. Pedulikan mereka, jangan sampai mereka merokok. Apalagi sih sampai ke minuman keras dan sebagainya, sejaga-jaganya. Perhatian besar kepada kita sebagai orang tua, kita lihat dompet mereka atau kita lihat baju celana mereka pulang dari pesantrennya, atau ketika kita lihat di pesantrennya atau di majelisnya atau di sekolahannya atau mungkin sudah di perguruan tinggi, ya kata itu anak-anak kita, gitu. Anak-anak kita yang perlu memang kita turut campur dalam pendidikan dan akhlak anak kita, perlu. Dan kita mempercayakan saja dengan sang guru tanpa kita ikut campur. Kita ada percampuran yang sangat matang untuk mendidik anak-anak kita. Walam ta'inna fi qulubihim haqa'iqul i'adhami lirrahmani jalla jalala. Dan tidak ada rasa manis dalam hati mereka hakikat pengagungan kepada Allah. Mereka tidak tahu. Karena itu semuanya lantaran mereka tidak berada di dalam majelisnya Allah. Lihat, kalau kita punya guru, itu pandangan guru itu rahmat. Sebagaimana itu adalah pandangannya Rasulullah. Pandangan guru mewakili pandangan Rasulullah. Kemudian ketika baginda Rasulullah memandang dengan rahmat, itu semuanya bakal menjadi nikmat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memandang, itu ada dalam hizib baharnya al-imam Abu al-Hasan al-Ashadili. Wa aynullahi nadaratun ilayna, wa aynullah nadaratun ilayna. Mata Allah memandang kepada kita, artinya pandangan dan pandangan kisah saya. Lantaran Nabi Muhammad yang ridha kepada kita, dan Nabi Muhammad ridha kepada kita, lantaran guru kita ridha kepada kita. Dan itu bersambung. Orang tua kita ridha kepada kita. Orang tua kita ridha, guru kita ridha, Rasulullah ridha. Kalau udah Rasulullah ridha, maka Allah menurut ridha-Nya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kan ada dalam Hizb Bahrul Imam Abu Hasan Asy'adzili, amalkan. Di antaranya apa yang sudah ada di dalam kitab Khulafatul Madad kita, yang sudah banyak dijazahkan oleh guru kita Al-Habib Umar. Fana'akasa ala hadha, akhirnya terbaliklah permasalahan. Artinya terbalik permasalahan, yang seharusnya anak berbakti kepada kedua orang tua, akhirnya anak merongrong orang tua. Dan terkadang orang tua pun tidak tahu bagaimana cara mendidiknya. Tidak tahu cara mendidik anak. Tidak tahu cara menyayangi anak. Tidak tahu cara untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulnya, kepada guru-gurunya. Allah, Allah. Ada ai fa'anfa'akasa 'ala hadha annahum lam ya'dhimul aba. Terbaliklah permasalahan seperti ini. Mereka tidak pernah mengagungkan orang tua. Terkadang anak duduk di atas, orang tuanya di bawah. Anak makan, orang tua tidak makan. Anak asik, masya Allah, dalam kemegahan, orang tua dalam kemelaratan, dalam kemiskinan. Ini tidak ada pengagungan kepada kedua orang tua, dan dia tidak tahu kalau begitu jadinya. Betapa dahsyatnya orang tua mendidik kita, betapa dahsyatnya orang tua mendidik anak tersebut. Andaikan kita kembalikan kepada urusan kita saja, dulu masa kecil bagaimana keadaan kita? Bagaimana kita dicebokin? Bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana? Dan bagaimana? Kita mau sholat subuh dibangunin sampai orang tua kita marah. Ya, kita sakit tuh orang tua yang sakit, bukan kita. Kekhawatirannya sangat luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Seperti kejadian kemarin dalam suasana COVID yang sangat menegangkan, anak santai dalam sekolah, tapi orang tua yang kebingungan. Orang tua yang bikinin PR anak, orang tua yang sakit, anak orang tuanya yang sekolah. Betul. Ini artinya bukan permasalahan buruknya, permasalahan betapa tuh orang tua
sangat peduli kepada anaknya. Jangan sampai anaknya tidak naik kelas, ibaratnya sampai seperti itu. Gitu. Tua orang tua, makanya benar di pengajian yang lalu kita sudah membahas bahwa kasih sayang orang tua sepanjang masa. Sementara kasih sayang anak sepanjang galak, seakan ada batasannya. Tua anak sudah memberikan rumah, sudah memberikan fasilitas rumah, seakan dia sudah berjuang, seakan dia sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal belum ada bakti di situ jemaah. Walaupun tua anak sudah memberikan rumah, rumahnya bahkan seperti istana dan isi-isinya bahkan. Pembantu-pembantunya udah siap semuanya, yang juru parkir, yang ada di tukang kebun, yang tukang masak dan sebagainya, semuanya ada. Tetap anak belum melakukan bakti kepada kedua orang tuanya, belum. Apalagi cuma ngasih duit sebulan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta, 2 juta, 4 juta, diungkapkan lagi. Bu, Pak, kan saya udah kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini bagaimana akan datangnya nilai keberkahan justru ketika anak benar-benar dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bakal turun berkah. Permasalahan-permasalahan hidup bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia bakal dewasa, kelak dia bakal mempunyai keluarganya, dimudahkan oleh Allah. Biru abaakum tabarakum abnaakum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Berlaku baiklah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian bakal melakukan melakukan kebaikan kepada kalian. Dan jaga putri-putri kalian, maka nanti putri-putri kalian bakal menjaga kalian. Terhormat putri-putri kalian karena kalian menghormati putri-putri kalian. Hormati putri kalian dengan hijab. Hormati putri kalian dengan pakaian yang tertutup, yang serba hitamnya dan sebagainya. Hormati. Itu sama kita menghormati betul-betul. Jangan berikan kepada mereka pakaian yang sempit. Jangan kita berikan kepada mereka pakaian yang terbuka atau makanan-makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dengan memberikan makanan yang halal, kita sudah menghormati anak-anak kita. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam kitab لأن من عظم الله عرف أن الله العظيم أمره بتعظيم أبيه وتعظيم أمه. Karena sesungguhnya orang yang mengagungkan Allah, nih kalau misalnya ada orang mengagungkan Allah, dia ngaji benarnya, dia zikir dengan benarnya, dia ibadah, dia merefleksikan diri tentang makna la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, memahami dan mengamalkannya. Salat, zakat, haji, dan melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kalau dia tahu dan bagaimana caranya mengagungkan Allah, Allah ay amarahu bita'zimi abih, Allah menyuruh kepada dia untuk mengagungkan bapaknya, wa ta'zimi ummi, dan mengagungkan ibunya. Allah menyuruh. Kalau kita tahu kita mengagungkan Allah nih, oh saya tahu bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Kalau tahu, Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan orang tua, bapak dan ibu kita. Hormat kita dengan kedua orang tua kita, cium tangan kita dengan kedua orang tua kita, sayang. Bahkan kita lebih sayang ke orang tua kita daripada kita sayang dengan kita sendiri. Lebih kita sayang kepada kedua orang tua daripada kita sendiri, jamaah sekalian. Gitu. Ya, zaman sekarang, tadi atau majelis yang lalu kita sudah membahas, baru anak pintar sedikit, bangga, akhirnya orang tuanya dibodohkan, dibodoh-bodohkan, dijelek-jelekkan. Bapak sih, ibu sih enggak sekolah, bapak sih, ibu sih tidak pesantren. Dia di pesantren, dia menjadi orang besar lantaran kedua orang tua. Dia tidak tahu apakah kulit tanpa kacang. Ini berapa banyak nih orang tidak memahami hakikat bakti kepada kedua orang tuanya. Apakah ada kulit tanpa kacang? Apakah kacang ada tanpa kulit? Orang berdurhaka kepada guru-gurunya, mereka ilmu dari mana? Mereka mendapatkan adab dan akhlak dari mana? Dari guru. Gitu. Tapi mereka semuanya lupa. Seakan mereka ada di alam dunia dalam keadaan langsung pintar. Gitu. Dengan dia mengatakan seperti itu, tidak pintar namanya. Tidak berakhlak namanya, tidak berbudaya namanya, tidak beradab namanya.
Allah memerintahkan untuk mengagungi lebih daripada menghormati, mengagungi bapak dan ibunya. Hormat, agung, betul-betul muliakan. Perhatian kepada kesehatan kedua orang tua, makannya orang tua, cara minumnya orang tua, bagaimana keadaan orang tua. Kalau kira-kira jauh, sering ditelepon. Kalau dekat, sering disilaturahim. Dan ada waktu-waktu khusus untuk datang kepada kedua orang tua. Saya ingat, saya punya guru Al-Habib Umar, sang pengarang kitab ini, itu di ada hari-hari tertentu beliau datang ke rumah ibu. Di antaranya setelah ziarah Zamba hari Jumat, itu langsung beliau ke ibunya. Di ibunya beliau datang, beliau buka imamahnya, beliau buka jubahnya dengan gamis yang beliau miliki. Kemudian beliau ambil kopi yang masih bulat. Beliau sendiri yang bikin, dan itu perkara ngebikin kopi itu susah. Tapi beliau sendiri dengan tangan beliau sendiri buat kopi, terus dikasih manisannya, kemudian diminum oleh ibunya. Ada rasa kebanggaan tersendiri dari Habib Umar untuk ibunya, membahagiakan, hormat, mengagumi, betul-betul mengagumi ibunya, betul-betul mengagumi, masya Allah, memberikan kebahagiaan, ucapan yang santun. Itu lihat keberkahan dakwah yang dimiliki oleh Al-Habib Umar itu karena memang ridhonya kedua orang tua. Ridho ayah dan ridho ibu beliau. Ridho kedua orang tuanya, ridho dari guru-gurunya. Itu yang dialami oleh guru kita Al-Habib Umar. Allahu Akbar. Siapapun orang berhasil lantaran doa dari kedua orang tua. Ridho dari kedua orang tua dan guru. Wa bil ihsani ilaihima, Allah memberikan pengajaran kepadanya untuk melakukan kebaikan kepada keduanya. Tuh lihat, kalau benar-benar kita mengagungi Allah, berarti kita tahu dong Allah memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Kemajaan fil Quran, sebagaimana ada datang kepada kita Al-Quranul Karim, ini Al-Quran menegaskan kepada kita bigadiyin, dengan satu ketentuan, atau bikalimati qada, tapi kalau misalnya langsung bigadiyin dengan satu ketentuan, asalnya bi kalimati qada. Qada itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tuh lihat. Bi hukmillah, dengan ketentuan Allah. Wa qada rabbuka, Tuhan engkau yaitu Allah telah menentukan. Wa qada rabbuka, Tuhan engkau yaitu Allah telah menentukan alla ta'budu illa iya. Jangan kalian sekali-kali menyembah selain Allah. Jangan itu perkara. Yang nomor satu, wabil walidaini ihsana, kemudian digabung berlaku baik kepada kedua orang tua. Menyembah Allah berlaku baik kepada kedua orang tua, menyembah Allah berlaku baik kepada kedua orang tua, menyembah Allah berlaku baik kepada kedua orang tua, gabung di sini. Kalau misalnya ada orang sholat-sholat tapi berbuat lacur kepada kedua orang tuanya, ketika kedua orang tuanya memerintah kemudian dia tidak laksanakan, lacur dia sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, membuat orang tuanya nangis lantaran tingkah yang tidak benar dari sang anak. Allahu Akbar. Capek orang tua sudah mendidik, capek orang tua sudah membesarkan, tapi giliran anak sudah pintar sedikit, tadi dikatakan kaya sedikit, atau baru lulus pesantren, atau baru lulus kuliah S1, S2, atau bahkan S3-nya, atau mungkin dia ingin jadi seorang profesor. Lihat berapa banyak orang besar, walaupun dia sudah menjadi orang besar, ulama besar sekalipun, itu ketika berada dengan ibunya atau dengan bapaknya, dia adalah anak. Walaupun dia di luar dibangga-banggakan, orang besar, dia pejabat besar, tetapi ketika dia berada di kedua orang tuanya, dia adalah anak. Dia cium tangan, dia peluk orang tuanya, agungkan orang tuanya di mana saja dia berada. Ketika berjumpa dengan orang tuanya, siapapun tidak ada artinya kecuali dia akan berada di hadapan sang orang tuanya. Dia merasakan sebuah kenikmatan ketika berada di hadapan kedua orang tuanya. Begitu juga kepada sang guru. Kita sudah janji dengan orang lain, orang tua kita minta kepada kita, tinggalkan janji-janji yang lain. Tinggalkan janji-janji yang lain. Menuju kepada apa?
kepada perintah dari orang tua. Kita mau melakukan dinas, dinas penting, Masya Allah, luar biasa. Orang tua kita minta, tinggalkan yang lain, menuju kepada perintah kedua orang tua. Sama kepada guru juga. Oh, kita walaupun udah janji, janji, janji sana sini, janji hatta ribuan orang, tapi guru kita manggil atau guru kita menghendaki kita, tinggalkan yang lain. Itu nilai keberkahan. Tapi berapa banyak orang mengatakan ketika sudah dia kerja, ketika dia sudah tampil, waduh mohon maaf dah, saya ada sibuk, saya kerja, saya ini mohon maaf dah, Pak, mohon maaf guru, la haula wala quwata illa billah. Padahal ketika dia jalankan, di situ ada rumus kehidupan, di mana kehidupan tersebut bakal menjadi mudah dan berhasil. Kunci yang Allah bakal berikan itu bakal terbuka kalau betul dia jalankan. Tapi ketika itu sang anak atau sang murid berada di dalam kungkungan hawa nafsunya, dia bermain dengan akal pikirannya, enggak mengikuti ketentuan yang datang dari Allah. Kan di sini Abi Umar mengatakan sebelumnya bita'zim, ta'zim pengagungan, maka pantas kita lihat di sini kata-kata dari firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan kau yaitu Allah menentukan, memberikan hukum, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali Allah. Artinya sembahlah Allah, jangan yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua lakukan kebaikan. Tsumma salahu ala marhatil kibari. Kemudian Allah memberikan nas dalam kedudukan orang tua sudah tua atau bahkan mereka sudah menjadi pikun. Khassasa hadhil maratal bi'inayatin minhu fi hadhil ayat. Allah mengkhususkan kedudukan ini dengan pertolongan Allah dalam ayat ini. Bagaimana nih Allah berfirman? Wa hadzal ladzi minhu al mu'anatul katsirul yawma. Dan ini adalah pertolongan yang banyak pada hari ini, fi kharijin nitaqil muslimina, dalam di luar ucapan-ucapan mereka kaum muslimin. Wa fil dha'iina minal muslimina, atau dalam orang-orang yang menyanyiakan kaum muslimin, ya dari kalangan muslimin menyanyiakan apa? Ma'abaihim, menyanyiakan kedua orang tua mereka. Kalau sudah meninggal dunia baru terasa. Ketika masih hidupnya Allahu Akbar, tidak pernah turut kepada kedua orang tua, tidak pernah taat kepada kedua orang tua, selalu membuat orang tua nangis, bandel, bandelnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat bakal terasa kalau sudah tidak ada. Kalau sudah mulai sakit baru terasa, ya Allah enak ya makan kecapi, enak ya makan durian, enak ya makan anggur. Sudah sakit enggak merasa nikmat. Sama ketika orang tua sudah tiada, baru terasa, ya Allah, menjerit. Hatta dia menjerit dengan kuatnya, orang tua enggak bakal bisa hidup lagi. Sudah tidak ada guru, menjerit dia, ya Allah, kenapa dulu saya bandel? Tapi apakah guru bakal hidup lagi? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Ketika di sisi engkau orang tua atau salah satu dari keduanya sudah tua, au kilahuma, atau keduanya sudah tua, fala tagullahuma uff. Itu di sini ungkapan langsung dari Allah, fala tagullahuma uff, jangan sekali-kali engkau mengatakan keduanya apaan sih Pak, apaan sih Bu, enggak najis. Aduh, astagfirullah. Males, capek. Walaupun capek, tapi ini orang tua yang bilang. Datang. Ditelepon tengah malam, datang tengah malam. Di situ ada satu kenikmatan. Jangan ikutin nafsu, jangan ikutin emosi. Kalau mengikuti nafsu dan emosi, enggak bakal pernah benar berbakti kepada kedua orang tua. Andaikan kita datang ke rumah orang tua setiap malam, setiap tengah malam sekalipun, kita lakukan sampai hari di mana kita meninggal dunia, belum kita bisa bayar satu tetes darah ibu kita ketika melahirkan kita. Belum kita bisa bayar satu tetes darah, jamaah dan pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah. Satu tetes darah kita enggak bisa bayar. Bagaimana kalau bertetes-tetes? Berapa banyak tuh tetesan darah ibu kita ketika melahirkan kita sebelumnya? Ada di masa-masa hamil,
Amil 9, 8, 7, 6. Ada yang sebagian orang amil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau ada bahkan 4 tahun. Ada sebagian orang mengatakan bunting kebo atau amil kebo lama banget gitu. Bagaimana tuh kondisi sang ibu? Bapak gitu, Allah Akbar. Dalam salah satu istilah bahasa Betawi, nyungsang nyungsep dia kesana dan kesini nyari duit untuk apa? Untuk kemaslahatan istrinya. Ketika bagaimana ketika ngidam dan sebagainya, ketika ini maunya itu luar biasa. Persiapan persalinan, kalau misalnya di bidan berapa, kalau misalnya di rumah sakit berapa, udah gitu terkadang baru permasalahan sedikit enggak mampu bidan seakan atau rumah sakit tahu-tahu langsung sesar yang biayanya lebih mahal lagi. Allah, dia capek lagi, ya Allah. Nangis bapak kita, ya Allah, minta duit, minta lagi terus. Kalau misalnya belum mampu dia pinjam sana dan di sini demi keluarnya kita. Udah besar kita lupa. Lupa. Ya Allah. Udah besar kita lupa. Capek, hujan kehujanan kedua orang tua kita. Bagaimana dulu orang-orang tua kita? Kalau misalnya mereka hidupnya jualan, jualan, ibu kita dalam keadaan hamil, tetap jualan, jualan, jualan. Bapak kita ibaratnya capek. Ada di antaranya jual lontong sayur, jualan bakso, bakso enggak juga laku lagi. Ya Allah, udah mau lahiran, bakso belum laku lagi. Ya Allah, cendol belum laku lagi. Gemblong belum laku, ibu buan belum laku. Atau misalnya tuh orang tua kita jadi ulama, ya Allah, secara kebetulan dari hamil pertama sampai ke sembilan enggak ada orang yang ngasih amplop. Ngajar yang ngajar, amplop yang enggak dapat. Ya Allah, tuh pusing orang tua kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu kita bagaimana? Capek, capek, capek dan capek. Wahnan ala wahnin. Capek di atas capek ketika melahirkan, ketika dalam keadaan hamil. Capek di atas capek. Bagaimana? Pemirsa. Bagaimana jemaah? Satan. Datang sekali kalimatin tadjur gat. Jangan engkau berbicara yang membuat heboh, jangan membuat kecewa orang tua kita. Membuat orang tua nangis. Saya punya guru. Kiai Hasan namanya. Usianya udah, beliau sudah menjadi kiai. Usianya sudah menjadi kiai beliau. Kemudian disuruh sama orang tuanya ketika itu membeli sesuatu, beliau jalanin tanpa beliau mengetahui bahwa beliau kiai, tanpa beliau tahu bahwa beliau sudah punya banyak murid. Aku di hadapan murid, aku adalah guru, tetapi aku di hadapan orang tua, aku adalah murid. Aku di hadapan orang tua, aku adalah anak. Sebagaimana aku di hadapan guruku, walaupun aku ada ulama besar, di hadapan guruku adalah murid yang tidak bisa berkutik apapun di hadapannya. Itu ucapan yang penuh dengan keberkahan. Jangan kita bilang kabir, ya Allah berat, capek banget nih, capek berat bu pak, sagil berat, aduh, jangan, jalan, jangan bilang kalau kita sakit, hatta kita demam panjang itu, jangan bilang, nanti juga orang tua tahu, andai kan tidak tahu nggak ada masalah, soalnya macam waduh sahab, jalannya susah nih, lagi diperintah sama orang tua, jalan. Walaupun kita ibaratnya butuh untuk jalan dengan ngesotnya, ngesot jalan. Soal bagianmu atau susah diri, aduh, lagi pinggang lagi sakit atau kaki lagi sakit, aduh, jalanin. Ini orang tua yang nyuruh. Ghaniya ajazu anil giyam, terkadang dia tidak mampu berdiri. Ya tajila antakudha waskahu min tahti. Yang butuh untuk engkau ambil kotoran dari bawahnya. Misalnya orang tua udah mulai buang air besar di situ, engkau capek, buang, bismillah, cebok dengan wanginya. Dulu gimana ceritanya? Ketika kita bayi, ketika kita kecil, orang tua lagi asik makan, kemudian anak nangis rewel, tahu-tahu buang air besar dan sebagainya, ditinggalin tuh makan, lagi asik-asik makan, lagi asik-asik minum, lupa itu semuanya demi sang anak. Ya na, lari. Dia lari, Allah Akbar, demi panggilan sang anak. Terbalik keadaan, di mana orang tua sudah mulai sakit-sakitan. Nah, ya Allah, dengan asiknya dia dengan istrinya,
Dengan asiknya dia dengan suaminya, dengan asiknya dia dengan anak-anaknya, dengan asiknya dia dengan HP-nya, asiknya dia dengan dunianya, enggak berkah semuanya. Istri yang membuat kita jauh dari orang tua, suami yang membuat kita jauh dari orang tua, hatta anak, itu semuanya berarti suami dan istri atau anak tidak berkah. Orang tua, orang tua. Wa antuqdim lahu ta'am binafsika wa biyadika. Engkau berikan makanan langsung dengan diri engkau, dengan tangan engkau. Biasakan. Kasih. Jangan engkau mentang-mentang sudah bos, engkau sudah kaya, begitu jadinya. Gitu. Kemudian segala makanan orang yang ngasih, coba kita yang ngasih. Silakan Pak, silakan Bu. Orang bau, mereka sudah membesarkan engkau, mendidik engkau, hatta idza marita ka'annal marada fihim duna. Bahkan ketika engkau sakit atau bahkan ketika engkau sudah dewasa, engkau sakit, mereka yang merasa tapi engkau enggak merasa. Ya Allah, nah, ya Allah, nah. Nah, kenapa sakit, nah? Nah, pusing, nah, 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 nah. Sampai orang tua kita enggak bisa tidur. Bapak dan ibu kita enggak bisa tidur. Allahu Akbar. Tidur samping kita, nemenin kita. Bagaimana ketika kita ngigo dalam panasnya? Bagaimana ketika kita dalam sakit kita, ya Allah. Aduh, itu datang. Padahal baru orang tua tidur langsung terasa. Iana langsung mendekati kita. Lupakah kita? Jamaah, apakah lupa kita dengan hal seperti itu? Wa idza saharta, ketika engkau tidak mampu tidur, engkau sakit. Tarannum min ayunihim liajrika. Mereka tidak mampu tidur lantaran engkau. Sakit engkau, mereka enggak bisa tidur. Tidur sedikit terbangun lagi. Tidur sedikit bangun lagi. Tidur sedikit bangun lagi. Lihat. Apalagi ketika kita sudah mulai punya anak. Bagaimana tuh anak ketika sakit? Orang tua pun seperti itu. Ya Allah, iya. Anak kita sakit, sekarang saya seperti ini. Berarti dulu orang tua lebih seperti ini dong. Fala taqullah maaf. Jangan engkau katakan ah. Wala tanharuma, apalagi jangan sekali-kali membentak. Bu, bapak, waduh, membentak. Sakit hati. Orang tua ngebentak. Dibentak oleh anaknya sakit. Waqullahumma qawlan karima. Ini Allah yang langsung menjelaskan, mendidik kita. Di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Katakan keduanya dengan ucapan yang mulia. Yang bisa jadi orang tua, anak di hadapan orang tua bisa jadi salah. Karena kebaikan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana murid bisa berarti di hadapan gurunya bisa jadi salah. Karena keriduan dari sang guru. Artinya apa? Artinya kita siap untuk disalahkan. Kita benar saja bisa jadi menjadi salah, bagaimana kita salah. Tawadhu kita di hadapan orang tua, di hadapan guru. Fi hali dha'fihima, apalagi dia fi halati dha'fihima, apalagi di keadaan yang lemahnya mereka. Mereka sudah tua, mereka sudah sakit-sakitan, yang seharusnya semakin kita sayang. Bukan malah ditaruh di yayasan. Bukan malah ditaruh di tempat-tempat orang-orang tua, panti jompo, panti asuhan, bukan. Di rumah kita. Kalau perlu kita bangun rumah untuk orang tua kita. Kalau kita mampu, di samping kita kalau perlu. Semua-muanya dalam tanggungan kita. Ingat, itu belum seukuran satu tetes darah ketika ibu kita melahirkan kita. Ingat. Fi halati ajzihima, di waktu lemahnya mereka. Idza qala at'amtuka ya waladi. Andaikan kedua orang tua berkata kepada engkau. Kepada engkau nih, ya waladi, wahai anakku, at'amtuka, aku ngerepotin engkau. Aduh, ngerepotin anak nih. Nah, mohon maaf ya bapak, ibu ngerepotin kamu. Gulil qaulal karim, ucapan, jawab dengan ucapan yang mulia. Guli abi, katakan wahai bapak,
hadhi sa'adati, ini adalah kebahagiaanku, ini adalah kebahagiaanku. Aku bahagia bisa berbakti kepada kau. Orang tua terkadang enggak enakan. Aduh, ngerepotin, ngasih duit mulu, ngasih kue mulu. Jawab, Pak, ini kebahagiaanku. Wahada izi, ini keagunganku, Pak. Wahadi karomati, ini adalah kemuliaanku, Pak. Dan ukhidimak, aku berbakti kepada engkau. Aku berbakti kepada engkau, Pak. Wahai Umi, kita ngomong kepada ibu kita, kalau ibu kita ngomong kayak gitu. Al-jannatu tahta gedamik, surga ada di bawah kaki engkau. Ana mahma tadaltu laki, aku setiap kali merendahkan diriku di hadapan engkau. Waja'tu ra'si tahta qadamik, dan aku jadikan kepalaku di bawah kaki engkau. Faliyal 'izzatu, bagiku adalah keagungan. Palaku ada di bawah kaki engkau adalah keagungan. Waliyas syarafu, bagiku kemuliaan. Wali jannatullah, di sisiku ada surganya Allah. Allah. Fala yasma'una minka illa al-qawla al-karima, hendaklah mereka tidak pernah mendengar engkau kecuali ucapan yang mulia. Jangan membentak, jangan berkata kasar, jangan ngebalas omongan. Kita salah. Ya udah. Bagaimana kalau orang lagi enggak percaya? Ya udah. Iya deh. Maafin ya, Pak. Ya, Bu, saya salah. Padahal kita benar. Tadi saya katakan, kita benar, kita benar. Tapi disalahin sama orang tua. Iya deh. Iya, enggak apa-apa. Ikhlaskan. Akan kita lagi minum jamu, ketir pahit, tapi sembuh. Kalau kita minum jamu aja demi kesehatan, ini ucapan orang tua, kita dibentak sama orang tua, diomelin, Allah, gak apa-apa, nikmat, nikmatin, nikmatin. Allah kan yang ngajarin ke kita. Katanya kita sayang sama Allah. Kalau kita sayang sama Allah, berarti kita sayang sama kedua orang tua. Fawgadhalika qala ta'ala, yang lebih daripada itu Allah berfirman, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkan buat keduanya sayap kerendahan lantaran sayang. Jangan sombong, jangan kasar, rendahkan kita di hadapan kedua orang tua kita. Walaupun kita hebat-hebat, dunia kita, agama kita hebat, orang tua kita orang biasa-biasa saja. Ingat tadi dikatakan, tidak pernah ada kacang tanpa kulit. Sebagaimana murid hebat, 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 hebat. Tapi ingat, tidak pernah ada ilmu tanpa dari guru. Waqur rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira. Katakan doa, ya Allah, ya Tuhanku, berikan sayang kepada keduanya sebagaimana keduanya memberikan sayang kepada aku di masa kecil. Orang tua kita sayang banget sama kita. Jangan sampai bagaimana anaknya sakit, rela berkorban untuk ini dan itu, rela, rela, betul-betul rela. Tadi Allah doakan, engkau berdoa untuk keduanya. Mahajil akhlaki kuliah, dengan akhlak ini semuanya, ma'ahum anta la taktafi biha bihadza bal tatawajjah ila Allah. Dengan engkau sudah melakukan kebaikan ini semuanya, tetap belum cukup. Engkau bertawajjuh, engkau menghadap kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah walaupun kita sudah melakukan kebaikan buat kedua orang tua kita. Kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan ini, semuanya buat orang tua kita. Tetap doain. Bal tatawajjah ila Allah, engkau
berhadapan dengan Allah di masa heningnya engkau, di masa doanya engkau, di mana saja engkau berada, doa an yujaziyahum anka, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Idh rabbawk, ketika mereka mendirikan engkau, wa kabbaru, ketika mereka membesarkan engkau, wa kunta sughira, engkau masih kecil. Ugar rabbi rahamhuma kama rabbayani sughira, doa. Bahkan dalam salah satu sabda Rasulullah, andaikan ada doa tapi dalam doanya tidak menyelipkan kata-kata ampunilah untuk kedua orang tua, maka doa tersebut tidak diterima. Enggak, kita berdoa kepada kedua orang tua kita, enggak diterima itu doa. Dalam salah satu riwayat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika lamma lagiya ibnu Umar hajan min al-Yaman, tatkala Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau melihat berjumpa orang-orang haji dari Yaman, dari kelompok dari negeri Yaman ada jamaah haji. Itu dari Yaman memang terkenal banyak orang-orang Yaman itu bakti kepada kedua orang tuanya, seperti Sayyidina Uwais Al-Gharni. Itu hamila ummahu, itu sejarahnya sudah saya ungkapkan, saya enggak perlu untuk ungkapkan di sini. Sejarah Sayyidina Uwais Al-Gharni, hamil ummahu ala dhahri, menaruh ibunya, ditaruh pundak, artinya gendong ibunya, gendong dari Yaman ke Mekah. Allahu Akbar, berapa ratus kilo dari Yaman ke Mekah. Fasara biha minal Yaman, berjalan dari Yaman. Hatta tawaf biha, sampai tawaf digendong sama anaknya, tawaf tu juga digendong. Wasahabiha, kemudian sa'i juga, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, ibunya tetap digendong. Wa ugafaha bi Arafah, kemudian tetap digendong di padang Arafah. Di ketika di padang Arafah berdoa, ibunya diturunin karena untuk berdoa. Wa kana yatawalla sya'naha wa tandhifa, kemudian ngurusin perilaku ibunya, membersihkannya. Atau diatiha, kemudian wudunya, kemudian juga taghsiliha, kemudian juga memandikan ibunya, diwuduin, dimandiin, di sisi apa namanya, dibersihkan semuanya. Ya tawalla sya'naha wa tanzifaha wa tawdi'ataha wa taghsilaha wa jami'a hajatiha, dan bahkan semua keperluan ibunya, makan minumnya disuapin, diminumin dengan rasa sentuhan kasih sayang, padahal udah capek gendong. Falagiyahu wa huwa yatufu biha, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berjumpa orang tersebut, orang Yaman tersebut yang lagi gendong ibunya haji, berjumpa di tawaf, ketika tawaf di Ka'bah. Fagala ya bin Umar, ketika lagi tawaf, orang Yaman tersebut bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, inni amiltu ma'ami hada hadihi kada wa kada, sesungguhnya aku sudah melakukan untuk ibuku ini, gendong dari Yaman ke Mekah, tawaf, sa'i, sampai apa namanya, wuguf lagi di Arafah, balik lagi, tawaf, ifadah lagi. Atarani, bagaimana pandangan engkau kepada aku? Adabtu haqqah alladhi alayya, apakah sudah aku jalankan kewajiban aku kepada ibuku? Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah aku sudah menjadi anak yang berbakti? Gula lah, belum. Allah, belum. Siapa di antara kita yang menggendong ibu kita dari Indonesia? Baru menghajikan ibunya aja diomongin mulu. Ibu kan haji dari saya, bapak haji dari saya, bapak dan ibu umrah dari saya, semuanya kan dari saya. La haula wala quwwata illa billah. Keji sekali orang anak mengatakan seperti itu kepada orang tuanya. Atau semuanya kita urusin, semuanya kita urusin. Kita belum berlaku baik. Kita belum menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Ini dasar dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Galalah, belum. Kulladhi amilta, semua yang kau lakukan nih. Sayyidina Abdullah berkata kepada orang yang dari Yaman itu yang gendong ibunya untuk haji, yang kau lakukan ini semuanya, bizafratin min zafaratiha hidda waladat bika,
dengan dibanding cuma sekedar satu tetes darah ketika melahirkan engkau. Ini mau dibanding-banding satu tetes darah. Gal. Hadalah yusawi. Zafratan min zafratiha. Ini tidak sebanding dengan satu tetes dari tetesan-tetesan darah yang ada. Allah. Enggak sebanding dengan satu tetes. Satu tetes. Bagaimana ibu? Berkeluh kesahnya capek, ngeluarin, ya Allah, antara hidup dan mati. Melahirkan lagi, antara hidup dan mati. Meninggalnya mati syahid, hidupnya mulia. Keingat kita seperti itu. Atau kita lihat istri kita, bagaimana ketika mengandung, melahirkan. Allahu Akbar. La tusawi zafratan min zafarati hinal wiladah. Lek hinal wiladati bik. Tidak sebanding dengan satu tetes air darah ketika melahirkan engkau. Lau agaltal amra, Habib Umar berkata, apakah engkau tidak berpikir? Berpikir dong. Kalau kita berpikir, kita amalkan. Berbakti kepada kedua orang tua. Semasa hidup, maksimalkan. Sudah meninggal dunia, lakukan kebaikan. Pahalanya kita persembahkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Al-Fatihah al-Qabul. Tamami Rasulullah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتم علينا توبة توصيل كل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسارق خلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد طاش صحبي والحمد للإله في المال والتناهي. Thank you.